semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai, jumpa lagi dengan aku Nana. Di video kali ini aku mau ngasih tips bagaimana cara membuat masker dari susu dan jeruk nipis. Oke, kita langsung ke videonya aja, check it out. Ini dia bahan-bahannya. Yang pertama susu bubuk Denkau. Saya menggunakan susu bubuk Denkau sesuai kebutuhan wajah saya ya guys. Kemudian perasan air jeruk nipis. Oke, kita langsung ke pembuatannya aja. Masukkan susu bubuk. Kemudian perasan air jeruk nipis. Kita aduk. Sudah rata, sekarang sudah bisa diaplikasikan. Oke, ini dia hasilnya, sudah bisa diaplikasikan. Oke guys, ini dia hasilnya. Kita tunggu sampai kering. Oke guys, ini dia hasilnya. Udah kaku, maskernya udah kaku, tuh lihat tuh. Udah kering banget tuh wajah aku. Sekarang kita cuci. Udah siapin air buat cuci muka. Terasa lebih kencang banget, lebih halus pastinya, lebih segar. Jadi masker ini dianjurkan penggunaannya minimal 3 kali dalam seminggu. Jadi terlalu serem kalau kita rutin untuk menggunakan masker ini. Insya Allah nanti kita akan cerah lebih dari sebelumnya. Oke, thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat. Halo.